Lawan ya, Brody. Ya. Open pendek, receive yang baik, angkat. Oh! Budaya seorang Afri, dari kubu tuan rumah Asep Muda masuk. Ada poin 1-0. Afri lakukan shooting memanjang, receive yang baik, angkat derajat lagi. Sama! Poin untuk tuan rumah Asep Muda 2-0. Afri akan servis yang kedua kalinya dari kubu Asep Muda tuan rumah. Kelang-kelang bola, siapakah yang ditipu? Posting pendek, sidik. Kali ini ada Ram passing ball, masih ditunggu. Oh! Kembalikan kepada seorang Jihan dan poin 3-0. Afri lagi, kelang-kelang bola. Akan servis, posting saja, kecet kurang sebuah kelam risiknya. Pasir terpanjang blocker, alias block point untuk arah-arah dari ambal resmi Asep Muda. 4-0 sudah berhasil poin di petas dari kubu. Luar biasa pertunjukan malam hari ini, para atlet, para sejanteng bola voli menunjukkan setiap ini. Memamerkan kepiawaiannya dalam mengolah bola di lapangan. Mari kita kesaksikan bersama-sama lewat Afri, sang center dari tuan rumah lakukan servis. Baik sekali ya, derajat bola panjang kali ya, tukung sebaik dari seorang Dimas Sangkap dan dimasuk dan pecah telur juga akhirnya 1-0, 1-4. Ada Sofi kali ini lakukan servis, maaf dimangkulah bola, akan jaga sayang di sayang dan 3-5-1. Sangkap dan tim ada Novi, kali ini akan servis dari kubu Asep Muda, floating memanjang, menjauh pada kali ini ala-ala dari Asep Muda. Lewat tangan bikin sang kapten tiga, ada Novi di sana, lakukan servis, floating memanjang lagi-lagi, Novi angkat derajat, kecet, luar biasa, si manusia terbang layang di udara, yaitu Arif Kecet, dan 3-2-6. Dimas kali ini Avansel Jepang-jepang bola Jepang floating memajang Risit yang baik angkat bola tinggi react. Oh, pressing saja. Angkat bola ada Rama. Poin 3-6. Dimas tangkap penting seorang Michel blocker produk lokal dari Sinung Rejo. Lakukan servis, lakukan floating pendek kali ini. Ada Gono, angkat api. Ini tas automotive ball dan 3-7-3. Jihan kali ini, lakukan servis dari kubu tuan rumah Asep Muda Ambal Resmi. Konsentrasi belum, lakukan floating saja. Ini jam main, derajat. Arif Kecet, luar biasa. Variasi yang sangat cantik diberikan oleh anak-anak Singkong. 4-7 masih pertinjauan tiga angka. Lewat tangan bikin seorang Rama jebolan bang catang yang dilakukan James Segrat dan Rizid yang gagal nomor punggung 9 dan kali ini poin 5-7 untuk anak-anak Singkong. Rama yang kedua kalinya lakukan James Segrat dan 3-8-5. Berhubung 7 kali ini ada loop lakukan servis pendek saja sidik kali untuk seorang Arga Mahardika dan 6-8 sementara tim untuk mencakup dari kubu Asep Muda leading 2 angka masih tertinggal ala-ala dari Sinfok Sinung Rejo. Lewat tangan bikin seorang Aris Kecet Simosio terbang layang akan lakukan jensel ras isi yang baik Afri tinggi, banyak masuk dan 3-9-6. Berhubung 8 ada Egy perusahaan lokal dari tuan rumah. 8 putih memanjang, isi yang baik, angkat bola kali ini Sofi masuk rupanya dan 3-7-9 karena bola sudah jatuh terlebih dahulu. Dan kali ini seorang Mahardika akan servis produk lokal seorang middle blocker
dari Sinfok Sidungrejo. 8 koteng pendek saja, risik yang baik, apri tinggi, pressing saja masyarakat apri sana, angkat bola penyelamatan apri. Poin 10-7. Kali ini lewat tangan bikin nomor punggung 9 ada peran karena kon servis dari kubu Asep Muda Ambal Resmi. Lawan Jetso keras, kecil, angkat bola, dia kecil keras, masuk di area 6. Seorang Rama, pemain cebulan bang catat ini dalam beli voli divisi utama kemarin. Dan 8-10 lewat Derajat Prasetyo, seorang setter, lakukan sempai dengan gajah, angkat bola tinggi Jihan, kali ini gagal sempai keras dari seorang Jihan dan poin 9-10 tinggal satu angka saja menyamakan kedudukan anak-anak dari Simbok. Lewat Derajat Prasetyo, seorang setter, produk lokal, lakukan poting pendek saja, misit yang baik kali ini. Oh, penyelamatan saja dan rupanya Dimas lakukan pelanggaran 3 poin 11-9. Apri kali ini seorang setter dari Asep Muda yang lakukan poting saja memanjang alis kecil Derajat. Oh, ini gagal melakukan quick spike dan poin 13-9. Apri lakukan servis dari kubuan rumah, floating memanjang, ada Sidik angkat Derajat tinggi, Sofi masuk kali dengan spek lurusnya dan pindah poin 10-12. Sofi langsung ambil bola kali ini, akan lakukan servis dari Sinbok Sinungrejo. Jameson ras, risik yang kurang sempurna, angkat bola Sihan, terganjal oleh blocker, namun sayang keluar lapangan dan sudah poin 13-10. Berpukul pasang kapten dan tuan rumah ada Novi, tendang-tendang bola, siapakah yang akan dituju oleh Novi? Floating memanjang, kecil, angkat Derajat Rama, masih terangkat dengan sempurna, kali ini ada Aris kecil akan antisipasi dengan sempurna dan sudah poin 11-13. Dimas kali ini akan lakukan gol. Bang tendang bola Dimas Effendi, sang kapten tim, middle blocker, produk lokal, disitulah baik Gono, angkat Apri, spike kali ini, lolos blok kepada seorang Jihan, tidak poin 14-11. Jihan langsung ambil bola, on service. Tebang-tebang bola. Hoping saja, risik yang baik, Derajat, spike keras lagi, Rama dan menerjang dua blok sekaligus dan 3 poin 12-14. Rama, anak konser, tebang-tebang bola, akan Jameson, saya saja, akan Apri, sayang disayang, prospek yang melebar keluar lapangan dan poin 13-14. Rama, lapan seri yang kedua kalinya dari kubu Sinbok Sidungrejo. Jameson, datang ini 3 poin 15-13. Anak wasit nomor 27 ada Lut kali ini, lapan servis berdua lokal dari Asep Muda. Sidik angkat Sofi, Rama berdua datang 15-13 untuk arah-arah Asep Muda Ambal Resmi. Lagi-lagi Edi dapat servis, Elut dengan menangkan servis, angkat bola tinggi, Derajat, dia kita keras kali ini, bisa diselamatkan dan 3 poin 14-16. Kali ini lewat tangan bikin seorang manusia terbang layang, yaitu ada Arif Kecil di sana dari Sinbok lakukan servis. Jameson keras, bola ini bola baik oleh seorang Apri dan sempurna dan tidak poin 17-14. Kali Edi dimangkan bola, lakukan servis pendek saja, lama saja, lakukan pelanggaran jauh lama
untuk anak-anak tuan rumah. 18-14. Karena tim Bojong Kedakut dari Kupang. Baik, kembali ke lapangan. Di empat tangga, anak-anak Aset Muda pemimpin Bidang Sport 18. Lewat tangan bikin seorang Edi. Akan lakukan servis. Proping memanjang. Risik yang baik. Derajat. Hafi! Masih tetap dengan baik. Angkat muda. Oh! Langgaran double ball. Seorang loop. Dan tidak poin 15-18. Arga Mahardika menyalakan servis. Lakukan floating saja. Angkat bola tinggi. Back keras sekali ini. Dan rupanya luar. Tidak poin 19-15. Nomor punggung 9. Ada Pram kali ini. Kebang-kebang bola. Ada poin 19-16. Itu namanya holding atau pelanggaran. Gajah Prasio pendek saja. Yang baik angkat tinggi. Tutup blocker oleh seorang Sebas. Dan poin 17-19. Gajah Prasio seorang setter pusat lokal. 8 floating pendek saja. Isit yang kurang sempurna. Jihan Atula Tunggu Afri Jihan 27-17. Afri kali ini melakukan servis. Tebang-tebang bola dari kubu Aset Muda tuan rumah. Floating pendek kecil, derajat, poin untuk anak-anak Aset Muda 21-17. Afri sampai ke Aset Muda lakukan servis floating saja kecil, angkat derajat, lebar bola yang kurang sempurna dari seorang Pram dan tidak poin 18-21. Sofi kali ini melakukan servis dari sisi box Silomrejo. Lakukan jetse, ras, risit yang baik Gono, angkat Afri, flashing saja. Flashing ball masyarakat bersana, angkat bola tinggi, Aris kecil. Oh, masih terkabarkan sempurna, ada Sofi angkat bola, ramah. Dan masih terakhir dengan baik kali ini. Oh, kali tangan terjadi. Apa yang terjadi? Penonton yang budiman agar sabar menanti karena keputusan wasit. Baik, pada malam final ini sangat luar biasa. Kepada poinnya untuk tuan rumah melenggang dengan baik, meninggalkan rivalnya dengan leading 4 angka 22-18 lewat Afri yang ketiga kalinya ala konsol. Lakukan floating pendek saja, angkat floating dari sedikit sepakat kali ini masih tetap dengan sempurna. Seorang Jihan tersebut blocker dan jatuh di area sendiri. 19-22. Lewat sang kapten timnya ada Dimas Effendi melakukan servis 19-22. Sabar. Dimas tenang-tenang pulang.
8 floating memanjang Kono Afri. Espol masih tercover dengan baik. Ada Tuhan Espol 3 poin untuk aman yang pertama 23-19. Kali ini sang kapten tim ada Novi melakukan servis. Lawan floating rupanya memajang risik yang baik, angkat bola tinggi, ramah masuk rupanya dan 3 poin 20-23. Ramah langsung ambil bola dari posisi 1 akan melakukan servis. Jepsel risik yang baik, Golo angkat Afri, Sihan yang disayang dengan prospeknya yang memanjang keluar lapangan poin 21-23 dan sementara timo dikena coach dari kubu Asep Muda. Lewat rapang rapam servis dimasukkan bola akan jeda Raf disidang baik Gono angkat Afri lalu poin 22-23. Dan rupanya tiket sudah habis. Tiket sudah habis. Sudah dua. Lewat nama Raden satu angka masih tertinggal ala-ala Sumbok. Siapakah yang akan dituju oleh seorang Rama? Pemain jebolan bangsa tengah ini 8 jempo pendek siapa? 22. Kali ini ada Jihan teman-teman bola dari kubu tuan rumah Asep Muda. Kloteng memanjang Rama angkat bola dan masuk 3 poin 23-24. Teman-teman bola Arif Tekit kali ini mendapat servis dari kubu Sinbok tidak berjuang. Lakukan jempo, magang, Gono, angkat Afri, tekan tengah, angkat bola tinggi. Asep Muda dengan skor.